ada Bali United juga, masih ada Madura United juga. Ya, sementara sekarang Fabri Ali baik sekali pemirsa. Sodoran boleh bagus dari Fabri Hariadi. Asing di antara para pemain Persib. Fabri mendapatkan bola dari Ezra dan hampir saja Ciro Alves. Memang diganggu Ciro oleh Iputu Gede, diganggu dia. Bahaya, ada dua pemain dari Persib Bandung. Ciro Alves. Akil Safik. Anda lihat pemirsa berhasil menahan tendangan dari Ciro Alves. Sebetulnya ada tiga pemain dari Persib yang menunggu. Tapi sekarang Tita Nagung yang menguasai bola kembali. Anda lihat peluang, oh, apa yang terjadi pemirsa? Peluang emas didapatkan oleh Bayangkara FC, Dendy. Sundulan ini masih berada di atas gawang. Iya, Dendy masuk dari sudut yang tidak terlihat ya, from the blind side. Ketika Iputu Gede sudah memberikan crossing ini dia. Hand, langsung ke depan. Edo bebas. Oh, ternyata Ferdi dan Sevano. Dan ini menjadi save yang ke-45 yang dilakukan oleh Akil Safik buat Bayangkara FC musim ini. Bisa memberikan umpan-umpan crossing tinggi yang akurat. Ya pemirsa, Brimo 0-0 skor akhir dari Stadion Sijala Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut.